Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Kami seluruh warga Nahdiyyin dimanapun berada mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas wafatnya Ibunda Hajah Noto, Ibunda Presiden Joko Widodo. Kami yakin beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah, karena kami menyaksikan beliau adalah perempuan, seorang ibu yang sederhana, taat beribadat, rajin menghadiri majelis taklim, pengajian-pengajian, disaksikan oleh seluruh masyarakat Solo dan sekitarnya, sederhana, bergaul dengan siapapun dengan baik, menerima tamu siapapun dengan ramah, dan saya pun berkali-kali jumpa dengan beliau. Selama hidupnya beliau tekun berjuang membesarkan putra-putrinya dan sukses berhasil putra-putrinya menjadi anak-anak yang berguna, bermanfaat bagi bangsa, terutama putra sulungnya yang sekarang mendapat amanat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya yakin segala amal baik yang diterima oleh Allah dan segala khilafannya, kesalahannya diampuni oleh Allah dan mendapatkan tempat yang tenang, nyaman, damai di sisi Allah. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di sisi Allah ada tempat yang namanya maq'adi sidq, tempat duduk yang namanya as-sidq. InsyaAllah beliau bertempat di sisi Allah di tempat tersebut. Dan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada yang terhormat Presiden Jokowi, mudah-mudahan Allah memberikan as-sabr was-salwan wat-tawabil azam. Mudah-mudahan diberi kesabaran, keteguhan, pahala yang besar dalam menimpa musibah yang dikehendaki Allah ini. Di samping musibah yang sedang menimpa seluruh bangsa Indonesia, yaitu wabah virus corona, beliau mendapatkan ujian ditinggal oleh ibundanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada beliau sebagai seorang presiden yang bertanggung jawab dan seorang yang penuh perhatian terhadap rakyatnya, presiden yang sangat sayang dengan rakyatnya. InsyaAllah Allah akan selalu memberikan kekuatan lahir batin kepadanya. Sekian. Wallahu a'lam bish-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.